Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqa dzakara wal unsa waja'ala bainakuma tabi'atan satta wa fadala ba'dahum ala ba'din bittaqwa. Alhamdulillahillazi amarana bi'tisami hablillah wal ibti'adi anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Al-A'raf 179 sebagai bahan dasar untuk menguak misteri LGBT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustaz tolong cek takut salah. Walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. LGBT adalah persoalan yang bukan hari ini saja. Sejarah mengatakan, tadi saya dengar dari bacaan Ustaz Deden, sudah tersirat dan tersurat. Dan ini bukan sunatullah. Ini penyimpangan, penyampingan. Ada pengalaman, ada pengamalan. Ada pertanyaan, ada pernyataan. Hati-hati keputusan, jangan jadi keputusasaan. Sok rek ditarulis jadi status sok. Beda sahurup ngepekna seumur hirup aslina. Kendala, kendali, pemicu, pemacu, tenang, tegang, sempat, sempit, ngadoa, ngadosa. Ngadoa maka surga, ngadosa maka neraka. Setuju? Aya motor Jepang ngaranna Shogun. Itu motor mahal karena ada huruf G, na leungit huruf G mah jadi Soun. Sayur kenur. Bersyukur atas nikmat umur kita belum dikubur, berbahagia atas nikmat sisa kuota usia yang entah berapa giga lagi sisanya. Jangan digunakan untuk maksiat, bising wafat kawalat di akhirat pakai taat. Ya, sudah banyak seangkatan yang diwafatkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat dalam keadaan sedang tidak berserah diri kepada aturan Allah. Saya terinspirasi oleh cerita nalika ketika Nabi Ibrahim dibakar api. Itu ada burung pipit yang membawa tetesan-tetesan air. Tatkala Ibrahim dibakar api, disengserikan ku cak-cak. Aimana temikir, sini sekitu gede, ditetesan ku cai. Bukan masalah temikir, ini ikhtiar. Sugan weh. Ayat catatan di sisi Allah walaupun kecil, menolong orang-orang yang sifatnya sedang terzolimi. Cak-cak harita ngahuleng, logik omongan. Jadi kita teh kadang tidak peduli dengan apa yang terjadi. Jangan salahkan keadaan. Keputusan bukan keputusasaan. Punten, malam tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap. Setuju? Dan daun pun tidak pernah memaki angin yang melepaskannya dari dahan. Kecepatan mah ada batasan, tapi harapan kan tidak berbatas, setuju tidak? Saya melihat fenomena yang jadi judul malam ini, saya teluas nyebut LGBT, itu menggunung es, puncaknya mah letik, statistiknya, tapi ketika survei ke bawah, nanti Dr. Amir kita bicara dengannya. Ayak lalaki, kabogohna tilu nu hiji lalaki berarti ya bisek ACDC nu baheula aya laguna ACDC DC nu kitu teh ningan nu asereke nu apa lagu eta geus kolot teh barudak ayeuna teh apalin jebakan Batman ya. Dan saya banyak yang nge-DM, ada yang ingin sembuh sambut biar mereka enggak hilang arah, perlu disentuh seperti yang Aid. Untuk Antapani saja dulu lih data nantinya. Dulu saya sama Galih gimmick ada yang laporan. Wah ternyata ini lu bahaya di legalitas teta. Ini mencegah seperti Ibrahim dibakar api.
di kecelakaan cai ulah sampai menjalar gitu. Ini bukan bidang saya, tapi kata Ustaz Abdul Somad guru kita, dakwah kieu mah geus saroleh, tah nu berat mah seperti Dr. Amir, tidak banyak jamaahnya tapi satu parah selesai, satu parah faidah farok tapan selesai satu-satu. Ada skala prioritas. Dan kudu riweuh dakwah mah apa yang menjadi keahlian kita itu menjadi sifat of solution. Dakwah itu memberi solusi bukan mencari sensasi komo bari selfie. Ya. Setuju tidak? Rek dijen status sok. Dakwah itu mengilhami bukan menghakimi. Ada di ke pesantren datang lalaki agak kemayu gitu, saya tuh nyebut tuani nyebut alay mah datang San Evi ya naon gele 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 curang teh euy awak Rambo hate Rinto awak security hate Hello Kitty beungeut preman hate Roman coba Ustaz aku mau hijrah alhamdulillah berarti ya jelema rek cager hanya sedinyakeun ternyata mau abusana muslim ternyata rek jadi bencong syariah gelo teh. Curang teh ieu kumaha ngahukumanana. Ini yang kemudian jadi bahan baku untuk dianalisa. Fat of solution. Solusinya gimana? Ternyata Islam menyediakan solusinya. Cuman kurang, saya ngobrol waktu di Garut itu dengan Depsos Garut. Itu ada 140 pasangan. Berarti kali duanya. Lesbian dan gay. Malah tadi Dr. Amir ngasih bocoran. Ustadz, ayah namanya saya. Grup SMP gay, SD gay. Saya waktu sebelum kajian ngobrol dengan panitia yang undang di Garut beberapa bulan yang lalu. Ada Bu, siapa namanya, Bu Yanti. Ustaz ngopi, pas ngopi Ustaz bantuanlah ya cenah Garut menjalar Majalengka. Saha ieu nu peduli coba. Da urang rek ngubaran sorangan mah sieun urang kabawa jaga kitu deui. Ya maka ini bukan mau menghakimi yang sudah terjadi, kita mau mencari solusi. Maka saya undang partner saya Dr. Amir. Setelah sering bertemu dok, urang nyeun kajian, bari ngademkeun kaayaan, biar tidak terjebak keadaan, yuk urang ngobrol anu jarang diobrolkeun. Saya tidak akan menghakimi dalam keadaan ini yang sudah terjadi, justru saya berharap, kalaupun sudah ada yang terjangkiti, dengan kajian ini jadi terinspirasi untuk kembali kepada fitrah suci, setuju? Karena Nabi bersabda, kullu mauladu yuladu ala fitrah, siapapun manusia, semuanya fitrah. Khalaqnakum ajwaja. Allah ciptakan berpasang-pasangan. Matak anu can berpasangan teh era ku senacapit sia teh. Senacapit wae aya jodona. Ri maneh. Nya, tanu bahaya teh berpasangan dekan yang bukan haknya. Maka dalam Islam ada dua kalimat asyukru ada adzallu. Syukur itu wad usyai fi mahallihi. Kopeah dina sirah sanajan murah, sepatu dina suku sanajan ratus-ratus ribu, dasi dina dada ngara aksi mun hiji bari kahareup mun tilu bari ka tukang urang nangoronang juga melepas. Yeah. Jadi ini yang jadi persoalan kemudian tidak proporsi keadaan. Fitrahnya lalaki mah kudu resepna ka awewe. Mentak saya ke istri saya, "Neng mun aa resep ka awewe tetep fitrah nu bahaya mah aa resep ka tiang listrik." Ningali tiang listrik teh ngahega, eta nu bahaya mah. Ibu kalau suaminya masih suka perempuan, ibu bersyukur normal berarti. Nu nyeri hate mah ke rumah tangga ngeunah, aya babaturan salaki urang ka imah tiba-tiba urang cerai jeung salaki urang, ternyata salaki urang kawin jeung babaturanana sok nyeri teu. Dan itu terjadi. Ada teman saya, saya gelis pemajikan nama. Kunaon geusan, lebar eta sakitu gelisna. Salingkuh teh jeung babaturanana. Pun ternyata tapi AWWD itu sakitnya lebih dalam. Nah ini persoalan yang sudah terjadi dan tidak boleh dihakimi. Kumaha solusi? Malam ini kita akan bicara solusi. Maka bersyukur atas nikmat fitrah yang masih normal, ngaji, sholat tepat waktu. Tadi sengaja maghribnya dibikin bacaan Quran dulu biar terukyah energi negatifnya. Kudu sabar ngaji mah. Ya, ngaji nawai kudu takut. Fa'idha kuri al-Quran pasta'in billahi minas syaitan niroji. Kita ujungnya harus enak nih. Mau surga mau neraka. Nah surga mah tadi ayatnya. Allah ngasih sinyalmen Arab 179. Walakad darokna. Sesungguhnya aku sediakan li jahannama untuk satu tempat. Tempat kembalinya manusia kelak setelah surga. Ada satu tempat lagi namanya neraka. Kasiron kebanyakan penduduknya. Catat. Minal jinni dal insi.
minal jinni wal insi, jin dan jun, dari bangsa jin dan manusia. Kan jin mah dalain komunitas orang. Manusia yang seperti apa? Lahum kulubu la yaqahuna biha, dibere nyaho tapi embung nyaho. Ada di tema kita ini ada yang sembunyi-sembunyi, nanti dokter yang cerita. Jadi dia tidak memperlihatkan penyakitnya itu. Biasa weh, gaul yang urang-urang, ngan sok ngabongohan, nyium punduk naon weh. Awas bisingan udah. Dia punya hati tapi enggak mau, tidak berhati-hati, enggak mau tahu dengan hatinya. Walaum ayunun, bisa dilihat. Eta mah hati-hati faktornya, saya anak perempuan semua 4. Catat, anak saya perempuan 4, bukan perempuan saya 4 beranak. Nah, untuk yang terakhir, saya waktu itu negosiasi, Neng, mudah-mudahan nu terakhirnya mah si bungsu lalaki, atau GR ya, Teh Ani teh udah beli baju pakaian laki-laki. Kebro deui di mudanana teh aww deui. Karakterna teh tomboy. Kuindung teh diponokeun buukna teh. Neng, keur mah urang teh yang lalaki, ieu teh budak teh aww. Tong dilalaki-lalaki. Kulanceng lanjengna, kuina kamu kasep. Sekali saya upload foto dengan anak itu, ustaz meni kasep. Urang teh yang lalaki, tapi aww tong dilalaki-lalaki. Loba orang tua nu kajebak kulucuna budak dangdan diantep pada lalaki. Ayeuna engkena jadi cowok soleha. Jadi pria muslimah. Ngeri teu? Ustaz naha teu make kupluk? Sian pajarkeun cowok hijaber. Ditopi ah biar jadi cowok banget sekarang mah. Nya. Awas dari pembentukan kata-kata, pembentukan alarm biologis, lingkungan yang tidak terjaga. Punten ya punten tanpa mengerengin rasa hormat. Kunaon nu gawe di salon jeung tukang masak, nyage sok paritnes jarumba tapi sok agak kemayu-kemayu. Karena itu bukan proporsinya. Saya pernah, dan saya mah all garapan kan, di parenting orok nepi ka dunia geng motor. Pernah saya nyagerkeun bencong, enggak banyak, beberapa orang. Nung ngadon monok di imah saya. Ya dibalikin deh ke habitat lalaki nak. Kumaha cikli, mubaran anak. Dibawa ngoprod dah. Sampai anjing, 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 anjing. Keluar deh lalaki nak. Baik ada anjing anak nak, can boga dosa. Nuk tadi nak, wah dibuntang banting mah keluar. Terus suntrungkan ke balong. Kan ada upaya itu mah. Matak mun aya babaturan rada liwai, rada luwai liwer, rada kemayu, rada alay, talian betot ku mobil. Mun teh talian make tulang cina di udah anjing helder sok. Cina kaluar lalakina digebragan gitu loh. Dikeluarkan diruqyah dengan cara yang da sama terudet. Heula tongok ka make Quran bab nu kieu mah. Da Quran mah diturunkeun nya. Keur bacaeun jeung keur amalkeunan, tapi Nabi berlindung. Allahumma inni a'udzubika min Allahumma janibni min mungkaratil akhlak. Aku berlindung, sekelas Nabi saja masih berdoa. Aku berlindung Allahumma janibni min mungkaratil akhlak, dari kejelekan akhlak. Wal ahwa, hawa nafsu, wal akmal, dari kejelekan amal, wal adwa, penyakit-penyakit yang sedang diterangkan terkait tema malam ini. Penyakit lahir, penyakit batin, penyakit psikologi. Maka waktu saya camping terakhir tuh di non Lembang teh, Bumi Perkemahan, ningali story temen. Tadinya we datang spontan, hayang istirahat lah, bari merenung gitu. Tiba-tiba nyahuan, aya urang kadinya camping. Aya dong, tayo teh ustad kudu sagala bisa teh. Anu ngomong ustad punten, naon. Itu cenah nu kasurupan, surang teh. Mana teh tingali beungeut urang beungeut pemburu hantu lain seteh. Ngahina pisan, emang urang ghostbuster. Kan biasanya nungguan di dieu atuh. Teu aya cenah ustad, manawi tadi aya ustad Epi punten kaganggu nya sabaraha urang. Geula urang nanya heula nu kasurupanna awewe lalaki. Mun lalaki embung urang. Awewe ustad, yes awewe mah. Iraha deui nyabak ci urang teh. Nya ternyata dina tenda ngagerebeg. Nepa menular. Jadi tadina saurang jadi limaan, pedah urang nu ngubaranana meureun. Saada teu make Quran ah, pencet we leungeun sing tarik. Kuak ngolotot si mistis heula.
saha mane? Mane saha? Tegaul, tegaul mane? Follow dong ah. Pia pendi mane nuti mana? Nuti sancang, sancang pamengpe. Kelak mbah naon? Kalau mae menyikapi nu kitu mah. Mbah anu geus pindah bawa ka Banten curang teh. Kan urang di Disduk, cicing mae mane nanti ngahulang. Mun mane bener jin curang teh. Cik warna calana jero urang naon? Ngahulang dong. Jin buta warna. Tapi saya ngerasa bersalah dan memang saya tuh make calana jero. Nya kadang dituntut oleh keadaan teu bisa game Allahumma maksakeun supaya masalah selesai termasuk tema kita malam ini LGBT. Dipencet dok ku saya cager melong dong. Aduh Ustaz Evi ini yang ngobatin saya ya. Ustaz follow. Oh jadi kasurupan teh yang di fallback. Aya anu kitu. Teteh aya deui nu hiji deui kemayu kasurupan. Curan teh mah nya jin kieu ya mah. Eta mah ku rokok disunut cager. Jadi tong wakal maca make bacaan Quran. Nah, ini saya sering temukan kasus terkait tema. Kumaha ieu ngubaranana? Yang saya bisa yang pernah dilakukan itu adalah satu dengan cara ekstrim. Kalau zaman Nabi itu disimpan di naqi yang jadi baki, jadi di karantina di kuburan. Jadi Rasul itu sangat preventif sekali ketika melihat gejala-gejala muncul make hina. Hina itu semacam perhiasan perempuan yang dipakai kulalaki, maka ada hadis man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jangan menyerupai satu kaum. Laki-laki jangan menyerupai perempuan, perempuan jangan bergaya laki-laki. Tomboy kayak gitu. Ku Nabi mah diusir ti imahna. Maka nurun ke Umar ge diusir. Bukan diusir, diasingkan, tapi diberikan hukuman sosial supaya dia menyadari dirinya. Diceritakan tentang kematian, maka di karantinana di kuburan. Itu yang pernah Nabi lakukan kepada mentak di Arama jarang bencong, ayah hiji dua ge jarang ngotan. Itu pun da bencong bangsa nukar itu berkembangnya di negara nulunak tentang kebijakan. Malah diurang untung partainya elehnya rek di legalitas. Malah di, da sebelumnya mah ningalina YouTube sejarah-sejarah kemunculan ini teh dihajar dulu pelakunya Nabi di negara mana termasuk di Amerika dulu dihukum gantung. Kalau hukum Quran mah jelas, tapi kita tidak akan bicara itu. Kumaha dulur urang, anak urang nu terdekat dengan urang ketika ada gejala ini muncul, kita akan bicarakan solusinya malam ini. Tapi ayatnya harus selesai dulu. Hati-hati kalau ini tidak diselesaikan, terlebih ku anfusakum keluarga kita, saudara kita, nanti pas wafat masuk neraka gara-gara lahum qulubul la yafqahuna biha walahum adanu la yasmauna biha. Diberi hati tapi tidak mau paham, diberi telinga tapi tidak mau mendengar, diberi mata tidak mau memperhatikan. Kadituna ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia akan lebih sesat daripada binatang. Saya lihat cek indikasi daripada penyimpangan seks. Spilis pernah dengar? Ed mepuguh, terus aya herpes nonton? Herpes terus kayak kutil. Nya terus ah engke lah bagian dokter eta nama. Justru kita bukan takut karena itunya, tapi efek samping. Saya mah takut balik ke neraka disebabkan kal an'am bal hum adall. Punten perhatikan binatang. Kunaon hayam jago eubeuh leungeunan? Sabab hayam bikang eubeuh susuhan. Sia teh ka mana wae? Hayam mah jeung hayam deui, iroh. Osok hayam seserenteng ka anjing. Peda baheno. Lalaki mah jeung awewe. Alhamdulillahilladzi khalaqa dzakara wa unsa. Yang jadi persoalan ini kemudian jadi tema sudah menyimpang, menyamping. Ya, maka LGBT itu seberapa kelompok? Lesbian, gay, bisek, transgender, ya. Transseksual, kan mulai Trans Studio Bandung mah halus. Disebabkan apa mereka melebihi binatang? Ulaika humul ghafilun lalai. Makanya diajarkan pengajian. Saya agak sedikit riskan. Nuda ratangna ayatnya yuk. Keur usum politik. Pabeulit jeung kuikon. Urang ngabahas nu aneh-aneh LGBT. Rekamarana yuk.
Tapi insya Allah selalu akan ada hikmah di balik itu semua. Sementara itu aja, Lih, kita biar lebih apa terlengkapi dan sempurna. Saya pengen dengar nih, ya teh terjadi teh kumah ya teh. Nah, iya, tapi sebelumnya nih ini lagi viral kemarin dari pemilu kemarin pas pencoblosan. Ada seorang laki-laki tomboy. Kumata laki-laki tomboy. Nyak itulah intinya. Dia marah, Ustaz. Marah karena nama aslinya dipanggil oleh panitia. Oh, iya, saya dengar ngamuk di TPS, di Gerwan Wahyu. Padahal memang Wahyu, tapi dirinya sudah tidak merasa kalau dia Wahyu. Ya karena eta penyakit yang sedang kita bahas. Betul sekali ya. Nah, ini dia nah alhamdulillah di sini sudah ada Dr. Amir yang tentunya akan lebih membahas lebih jauh nih mengenai LGBT. Ustaz, ini mengenai definisi. Kita tahu bahwa LGBT itu adalah lesbian, gay, biseksual, transgender atau transseksual. Ini kenapa sebetulnya bisa terjadi? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Subhanallah, Ustaz. Seueur kieu gini ya, jamaah. Hawa Ustaz Effi Effendi. Tadi udah dijelaskan mengenai agama ya. Menurut Albert Einstein, ilmu tanpa agama bisa membutakan. Agama tanpa ilmu bisa lumpuh. Jadi tadi bagian Ustaz bahas agama. Sekarang saya bagian ilmu. LGBT teh sebetulnya penyimpangan. Masalah kesehatan kejiwaan. Bukan gangguan jiwa, bukan nugelo, bukan. Ya, masalah penyimpangan kesehatan jiwa. Ya. Dampaknya banyak. Cuman yang harus dieksplor ya, sekarang tuh dari penyebabnya. Pergaulan, akhirnya pergaulan. Ada studi dari 10 laki-laki, 1 gay. Itu bisa 10-10-nya jadi gay, Tat. Ya. Ini pergaulan harus betul. Asalnya satu, ya. Pergaul yang 9. Ya, betul. Nyebar jika orang yang latah lah. Orang yang latah dekat sama orang-orang yang latah yang normal bisa jadi latah itu. Sama LGBT. Ini dari seksi aspek pergaulan. Yang kedua jelas ya, yang utama ya agamana lemah, pendidikan agama lemah. Sama sekarang itu di Indonesia pendidikan seksual ini masih dianggap tabu ya. Jadi pendidikan seksual ini memang ada batasnya dari tingkat TK, SD, SMP sampai SMA. Ini masih tabu ya. Jadi kita di daerah bidang kesehatan memang sedang memikirkan mengenai pendidikan seksual ini. Kemudian peranan orang tua ya. Ada 12 aspek cara berkomunikasi yang salah sebetulnya ya. Salah satunya suka menjudge anaknya sendiri. Kekerasan, ya. Ngabohong, dan lain-lain. Ini bisa membuat trauma psikologis pada anaknya sendiri. Bahkan bisa sampai dendam. Kabapak anaknya bisa jadi dendam. Contohnya seperti apa kira-kira, Dok? Ya, misalnya gaya bajunya ulah dikitu, ulah dikitu, baju tong kitu gitu. Itu banyak yang kayak gitu. Harusnya bukan dimarahin ya, harusnya diraih, persuasif ya. Bukan kita itu sebagai orang tua, siapa ya, banyak mama, ibu, bapak-bapak yang di sini, bukan membuat anak menjadi lebih sieun ku gede ambekna, tapi sungkan sama wibawanya itu yang bagus. Jadi anak itu dibuat kita berusaha untuk menjadi teman curhatnya ya. Yang itu tadi mengenai peran orang tua ya utama, karena ini dari kecil ini masa riskannya itu umur 3-4 tahun pertama ya, di mana otak belum bisa menyambungkan diri. Anak itu harusnya pada waktu umur segitu tuh anak orang tua harus mengajarkan bahwa saya laki-laki, saya perempuan. Itu harus dijelaskan gitu.
karena mungkin saking sibuknya sekarang ya orang tua itu apa jadi kurang perhatiannya kepada anak-anak. Ini salah satu penyebabnya ya daripada. Dan yang satu adalah masa menjelang pubertas. Ini harus didampingi sama orang tua terutama untuk perkembangan seksual ya. Diajarkan mengenai agamanya, Al-Qur'annya. Di situ banyak sekali mengenai ini laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa ya. Biar bisa menjadi lurus, lurus menjadi yang laki-laki tulen, lain baso tulen, laki sejati. Laki sejati ya, laki sejati sama gadis. Ya, sama gadis. Ini yang harus apa di peranan orang tua ini yang sangat kita garis bawahi ya. Kita bantuan daripada orang tua yang sekarang yang masih punya bayi ini tolong apa namanya di garis bawahi ditekankan mengenai anak-anak ini. Terus gaya hidup enak ya, hayong eksis, wah kenakalan remaja ini bisa mempengaruhi. Dan sekarang lagi zamannya pornografi media. Ini juga pengaruh ya. Anak melihat punya gadget umur segitu. Ini bisa pengaruh sekali. Dia akan mengeluarkan dopamin, ketagihan nonton nukarar itu. Ya. Akhirnya apa? Meniru, meniru dan ingin tahu. Ini yang jadi penyimpangan seksual. Ya. Tugas kita adalah penyimpangan seksual jangan sampai mengarah ke orientasi seksual yaitu LGBT itu ya. Terus trauma yang mendalam. Ada beberapa kasus pas datang, pasien saya datang, anak kecil udah besar dia ada penyakit kutil kelamin. Kutil di kelamin ya. Kutil anak kecil, kelamin. Dok. Anak kecil. Ternyata memang sama asrama ya di asrama. Soal ketua asramanya sendiri mengalami sodomi. Ini kasihan. Ya, kasihan sekali. Jadi ternyata memang ada penyimpangan-penyimpangan yang betul-betul terselubung ya di bahaya. Yang saya dapatin itu ada dari psikolog rujuk ke saya, umur 5,5 tahun laki-laki dites. Dok, ini tolong anak saya gimana? Disuruh gambar pohon-pohonan laki-laki itu, malah gambarnya bunga. Ya. Dilihatin foto celana dalam perempuan, mohon maaf, dia gak bangun. Tapi celana dalam laki-laki, dia bangun ereksi. Ya. 5,5 tahun udah begini, apa mau jadi apa nantinya sudah besar ya. Insya Allah. Dampaknya sebagian besar ya itu ya. Dari pergaulan, kebanyakan dari komunitas. Ini sampai diteliti oleh para pemerintah malah. 200 organisasi LGBT sudah ada di Indonesia, yang formal maupun informal. Kang Odet tahun 2018 kemarin bilang bahwa di Bandung sudah ada 300 ribu LGBT. Masya Allah ini harus betul-betul kita sama-sama semua aspek ya dari sisi spiritualnya, ya, sisi sosialnya, ekonominya, karena efeknya ini sangat memprihatinkan ya, bukan cuma individu saja, masyarakat juga resah, kemudian makan negara juga akan bisa tambah kacau, hancur ya ketahanan nasional. Ya mungkin begitu ya, MC ya. Ya mungkin itu sebagai gambaran dari dunia kedokteran, dari dokter yang luar biasa. Dan ini mengingat bahwa di Thailand, ini ada sebuah fakta bahwa di Thailand itu, lamun di urang masternya, ari kelamin teh aya seberapa macam? Dua. Di Thailand aya 18. Pernah ke Thailand? Nya emang. 18 dan itu legal, bisa dicek googling. 18, maaf, kelamin, ya jenis kelamin, mangga bisa dicek dengan istilah Thailand. Saya udah dengar itu Ustaz, diajak ngobrol kapun kap, swadikap. Seperti itu. Dan mengingatkan, faikun laikun hapena. Ya, ini mengingatkan juga ya bahwa ternyata sudah begitu maraknya ya di dunia ini. Namun, nah selain kita juga nanti akan menguak habis nih mengenai LGBT, ini kita juga ingin mengajak untuk seluruh jamaah
ini ada komunitas manusia cahaya. Nah, ini membantu masjid-masjid yang secara infrastruktur mungkin belum seperti yang seperti kita sekarang ini ya. Jadi silakan nanti ada teman-teman yang akan menggunakan sorban ya, nanti akan menghampiri seluruh jamaah di sini untuk bisa berbagi. Sekaligus juga ada infak fisabilillah, insyaallah semoga menjadi amal yang baik dan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Silakan ini ada rekan-rekan bisa sambil berjalan saja. Baik nih Pak Ustadz, kembali lagi nih Pak Ustadz. Ini dari yang diceritakan oleh dokter, kemudian juga di ujung sebelah sana ada Ustadz Deden juga yang mungkin nanti akan dikaitkan dengan ayat Al-Quran terkait dengan tema kita hari ini. Oh, siap. Ini penting, kenapa dibahas? Karena bagian dari persoalan yang sudah mengakar, membumi dan terjadi. Ini sedikit tentang ikhtiar. Bahwasanya kenapa ini diadakan temanya menyimpang dari yang sedang update dan up to date, tapi by way dah positif. Karena ada satu ayat di Quran surat Al-An'am ayat 44, kalau ini dibiarkan tidak ada yang mempedulikan, punten lih pasikan ke Ustaz Deden. Ada Ustaz, sama-sama punya mic kita ya. Kunaon lalaki hitutna sok tarik karena deket karena mic. Sarua wewege deket karena ampli. So, Ustaz baca ayatnya Ustaz. Kenapa tema ini diangkat? Karena khawatir kalau dibiarkan Allah turunkan azabnya secara mendadak. Mangga Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ini bisa dilihat videonya kehancuran kaum Sodom. Wis dibejaan kitu we. Rek kitu wae. Dibejaan dibejaan tengaruh jiga entok dedod we. Beleduk guluduk jeleger hujan aya entok ngebut. Malah dilaksanan cerot modal. Tak rata-rata entok mah paena katabrak. Ini ada manusia kelompok ini, ada 7 binatang yang saya temukan di Al-Quran. Anu jiga monyet, anu jiga anjing, anu jiga nondi, disebut teh sapi, anu jiga sirem, anu jiga lebah. Dan anu paling dikhawatirkan tuh, kunu kiro datan hosiin anu jiga keledai, jiga monyet, kitu ngarenyohan kanu nyarek teh. Nah ini kan kelompok Sodom dulu, zaman Nabi Lut. Ayah tamu ke Nabi di bejaan ku istrina ayah laki ganteng jadi we nalalarsis yang kemudian obat saya sok hereunya sad apakah ini bisa sembuh yang ngubara anu tedaek cager da anu ayah harapan sembuh mah anu sadar dirinya sakit tanu bahaya mah teu sadar dirina teh gering malah nepaan ka batur ngajak-ngajak malah mempertontonkan identitasnya. Anu transgender teh berani operasi plastik kunaon ya teh lalati ngumpulkan YMR urut, gayung urut, ternyata rek ganti kelamin. Subhanallahnya. Nah ini persoalan yang sebetulnya nanti mah kita di babak kedua undang psikologinya. Ini sudah menggunung es, bisa jadi keluarga kita yang terjangkiti. Tadi ayatnya lamun tidak diindahkan peringatannya, Allah biarkan tapi mereka berputus asa seperti kaum Sodom dibalikan ke tanah. Maka obat HIP mah keur numbung cager balur ku taneuh singkana. Da jaman baheulna ge dibalur ku taneuh singkana.
nuti handap dibalikkan, nuti luhur dihantemkan. Malah dibikin buta di ayat yang lain mah. Dibikin hujan batu. Nah, ini ngeri ini. Jangan sampai bangsa kita, keluarga kita kena imbasnya di dunia. Temenang nanon, di akhirat juga dilaknat. Maka banyak hadis-hadis tentang Nabi. La'ana Rasulullah. Rasul melaknat yang menyerupai. Nyala laki melaki we gitu. Awewe awewe. Itu bisa diantarana. Kayak syariat bingung. Ari hukum sholat ke waria. Kumaha. Di belah mana safna. Mukena setengah sarung. Terus ngubur ke nana kumaha. Bla 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 bla. Ya. Maka insya Allah. Walaupun sederhana. Ini akan jadi semacam solusi kecil. Maka nanti kita akan kembangkan. Bising aya persoalan sekitar kita. Apakah pertanyaan paling pokok mah bisa sembuh. Gimana pencegahannya. Nanti kita akan sharing. Berbagi. Mengaya dokter Amir spesialisasinya. Saya kemarin ke dokter Amir tuh sebelum umroh. Heboh atuh. Didinya. Ustaz kunaon. Rek mangihan dokter Amir ini rada arate. Kagok eh. Kagok edannya. Jadi serba salah gak ujung dokter kelamin makanya iya teh dokter spesialis kulit yang duraring. Duraring. Ya, sing anu rada arate belah dinya ka dokter Amir. Praktek di mana, Dok? Di Buah Batu. Di Buah Batu. Nyangke lah ya obrolan lucu lah dengan nah, dokter. Jadi makanya kita akan persilakan untuk seluruh jamaah kalau ada pertanyaan sekali juga bisa konsultasi sama dokter Amir. Dipersilakan kita akan bagi beberapa pertanyaan. Satu sesinya tiga dulu paling ya? Tiga dulu. Tiga dulu. Baik. Ya persilakan Pak Ustaz. Wah di sebelah sana. Ini gimana mic-nya? Di estafet deunya. Mangga seserahana di estafetkeun ka keluarga nutus wali ditu. Dengan siapa, dari mana, ditujukan kepada siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf berdiri. Yang pertama dalam tema ini direkatkan pada tema yang LGBT ya, LGBT itu. Mau tak mau kita akan membahas apa itu gender ya. Yang menjadi pertanyaan itu saya itu. Yang pertama definisi gender yang sebenarnya itu seperti apa. Dan yang kedua itu apa hubungannya LGBT ini atau gender ini dengan kaum-kaum sekularisme, pluralisme, liberalisme atau sivilis itu yang mempunyai ideologi dualisme itu yang bisa disebutnya apa ya yang memisahkan antara kehidupan di dunia dengan agama itu di sekularisme. Nah itu aja, ditunjukkan kepada dokter punten. Iya, dengan siapa Kang? Arif. Arif, baik. Satu-satu ya, mengingat berat ini pertanyaan anak berat, bisa deh. Ustaz, silakan yang pertama mengenai definisi gender, kemudian yang kedua ini hubungannya antara LGBT dengan sekularisme ya, paham-paham seperti itu. Betul. Ya. Silakan gimana, dok? Iya, terima kasih ya. Ini harus dibedakan dulu, seks sama gender ya. Kalau seks itu alat kelamin, ya ada pria, ada wanita. Tapi kalau gender itu dia merasa, ini diagnostis daripada LGBT itu ada skalanya, skala Kinsey namanya tuh, di mana gendernya bagaimana, feminim atau maskulin, itu gender, ya. Tapi kalau seks laki-laki dan perempuan, gitu. Dan ini LGBT itu termasuk penyimpangan yang bisa apa namanya nggak murni seksualitas tapi bisa karena etikanya juga etika seksual ini akibat orientasi yang campur aduk sehingga tidak terkontrol ya tidak terkontrol sehingga timbul suatu penyimpangan ini gitu ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua ini mengenai paham-paham nih, hubungannya mungkin ya antara paham LGBT dengan sekularisme, paham sekularisme. Tah, kumaha sekularisme teh kumaha liur orang ge. Aduh, yang pertanyaan berat-berat ting atuh jang. Jadi gimana maksudnya pahamnya nih antara dunia dan akhirat gitu? Oh ya,
Mohon, ini Ustadz Evi katanya akan menjawab. Ini terkait tema ya. Dalam Al-Baqarah ada nisa ukum harsul lakum, harus proporsional. Perempuan adalah ladang bagimu. Itu pun ada batasannya. Kalau ini dilanggar, punten ya, karena harus explore, tapi pendidikan robi jidni ilma. Semoga jadi tambahan ilmu. Perempuanmu adalah ladangmu, cek Allah. Sok pacul. Dari mana kau suka, datangi. Tapi anu dilarang ku Allah. Tong kadinya, apa meren? Mun Ramadan mah tong hitut na cai. Oh, gawe atuh tiap hitut kana cai sia teh. Kecuali hitut jeung babaturanana. Tak ulah ka jalan dinya. Itu saja yang Allah larang mah kedua sedang MPS keur dapat datang bulan selebihna mah pek matak gerak karawin sia teh ame teu menyimpang haram gaul jeung sabun teh jeung dibolongan di saya kasih tahu ya hukum onani itu beda ya ahlina sarua jeung jinah jeung inung indung leungeun. Jeung ngabobodo nya, Dok. Terus pelaku nama sok baruluan leungeunna teh. Tong ditingali jadi kanyawan. Langsung terus. Ustaz abdi mah tara kuleungeun cenah pingping diminyakan kreatif-kreatif teuing. Sia teh pori-pori ge diminta tanggung jawab. Nah, kaitan penyimpangan seks dengan akhirat jelas tadi ayatna. Semua ada aturannya dan nu dicarek ku Allah mah lain jinah mendekatinya maka hati-hati lingkungan. Hati-hati lingkungan nu teu beuki ge jadi beuki. Saya tadi baca konsultasi agama. Pas pertanyaanna terkait tema. Ada seorang anak hijrah yang sedang belajar istiqomah. Tapi sok monok di kosan babaturanna diopi ku babaturanna lalaki. Pokoknya kanyawan hitutna teh poh berarti minang. Kan geus beuki mah di bejaan ulah lah urang ambeyan bae getek cenah da tina entak kutil kelamin teh ya. Akhirnya dia merasa ini salah tapi jadi beuki tah nu SMA kaluar tina zona etana maka basyira wa nadira tadi saya ngobrol di mobil sama Dr. Amir Dok da agama mangan dua kabar gembira jeung peringatan maka ku agama diperingati aya batasanana bukan merdeka itu bukan bebas tanpa batas merdeka itu karena apa kita bebas karena tahu batas sok geus kawin mah bebas rek di mana wae ge teu era mah ada aturan-aturannya kene kudu disimut lampu dipareuman karena malaikat eraeun terus tong rurusuhan wudu heula salat heula terus baca doana semana kikituan teh juga entok gapruk-gapruk. Ayah hayang boga anak soleh budak geus opat can apa doa namanya rek kikituan doana Allahumma barik lana sia teh. Jika doa nyoblos kamari Allahumma janibi saitaun ustad eta mah nyoblos naon nya pokona mah nyoblos we lah. Ulah sepi teuing kitunya. Jadi kaitan dunia dengan akhirat jelas apa yang dilakukan di dunia efeknya akan dibawa ke akhirat maka diangkat tema malam ini supaya orang mengindahkan peringatan bil ayatnya dibaca dalam Al-An'am 44 ulah bablas teuing urang teh dibere kodar nu ngaranna lalaki mah kudu jeung awewe pun menikah kan atoh jelema teh mun maca ayatna sapotong pawailul lil musallin celakalah orang-orang yang salat jeung nu tara salat. Yes, untung tara karunya nusok salat. Kela cantaman. Ya, jadi jelas ada kaitan dengan multiplier effect di akhirat. Bagaimana ini akibatnya kalau tidak diindahkan? Maka adalah tema malam ini supaya tahu batasan sahanu kudu digauli. Katanya anak gaul, tapi kok enggak mau digauli? Hati-hati atau jebakan. Menikahlah. Menikahlah. Pepatah mengatakan lebih baik pulang tinggal nama daripada gagal di malam pertama. Oh. Ayo tulis, quote. Lumayan. Begitu ya Kang ya. Akang bertanya luar biasa, kita kasih hadiah ya. Oke, luar biasa, keren banget. Hadiahnya TV ukuran 5 tumbak. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Wanita, akhwat, ibu yang pakai kacamata ibu. Nah itu yang pakai, adek berjilbab merah. Itu mah ibu. Silakan ibu.
Dengan siapa, kepada siapa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesi. Ingin bertanya ke antara Ustadz Epi apa dokter ini ya. Bagaimana cara agar saudara kita yang lemayu bisa baik menjadi laki-laki normal, lagi minta solusinya? Wah, ini mah bagian dokter. Itulah laki teh keluar anak kumaha cenah normal deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nuhun Bu, pertaruhanana. Kita harus tahu dulu dampak ya Bu ya. Dampak secara individu dari seseorang yang mengalami LGBT. Secara individu dia tidak percaya diri bahwa saya bukan laki-laki sejati. Saya bukan perempuan sejati. Itu pasti. Itu pasti dia. Akhirnya apa? Dia akan merasa minder. Minder, dia akan mencari teman-temannya. Kalaupun tidak, dia akan bertopeng, Bu. Bertopengnya itu seperti dia akan menikah dengan lawan jenis, tapi secara terselubung bisa tetap lagi mencari yang sesama jenis. Ini yang bahaya, karena ini banyak kasus, bahkan sampai cerai, sampai ketahuan, padahal sudah punya anak dua. Ya. Untuk pengobatan atau bisa sembuh, bisa. Karena ini harus berbagai aspek dari sisi agamanya, ya, dari sisi pergaulan yang baik. Yang penting dirinya sendiri, Bu. Dia mau sembuh atau tidak. Ini ibarat kanker ganas, ada stadium 1, 2, 3, 4. Kalau stadium 1 masih bisa sembuh. Artinya apa? Dia ingin sembuh. Ya. Ada kasus juga, "Dok, saya pengen sembuh." Ya udah, saya tidak bisa ngobatin sendiri, tapi harus ada aspek lain dari sisi agamanya, pendidikannya, ya, orang tua gitu. Banyak sekarang orang tua naon maneh jadi gay, kaditu sia. Ulah ka imah deui. Balik, ada yang kayak gitu, itu malah jadi tidak terkontrol sama. Tiba-tiba pulang, "Pak, saya HIV." Ruas bapaknya, ya. Ya, jadi tetap dari pihak keluarga, pergaulan yang baik, ya. Kemudian agama ini harus kerjasama, ya. Dan kebetulan saya di perkumpulan dokter kulit sedang mentraining dokter-dokter kulit untuk mencoba membahas mengenai LGBT. Ini sudah 2 tahun ini setiap ada seminar kita belajar sendiri agar bisa mendakwahkan ilmu ke orang-orang awam LGBT itu apa, dampaknya apa, solusinya seperti apa. Gitu. Juga saya setuju seperti begini, harus sering tat begitu teh. Karena udah mulai peningkatan 2012 1 juta di Indonesia yang LGBT. Akhirnya 2018 mungkin udah 7 juta. Ya. Walau alam. Ya. Nah. Minta dihutbahan ku urang deh, koplok ke. Jadi insya Allah Bu, kalau memang dianya sudah ada, ya kita bisa bantu. Ya. Di Perdoski atau perkumpulan dokter kulit sudah ada untuk membantu, ada elektronik konsultasinya. Ya, kita nanti konseling dengan kerjasama dengan ya konseling dengan orang psikolog, psikiater. Kita nanti diraih ya. Yang jadi yang banyak ini malu, gengsi, sieun dibully ya. Nah, ini keluarga ini yang apa meraihnya sendiri ya, menaikkan dianya gitu untuk memberanikan diri untuk sembuh dan gak malu-malu ya. Masih iya, hatur nuhun Ibu, terima kasih ya. Ibu mendapatkan hadiah TV dengan jarak remote 3 kilo. Baik, silakan panitia diberikan. Baik, satu lagi mungkin tadi kanan ya, sekarang tengah ya. Nah, ini akangnya yang pakai sorban Palestina, luar biasa ya. Betul akang, boleh mic-nya yang ini dulu ya. Baik, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Mansyah dari Tasik.
Saya mau nanyakan ini perihal soal sama pemerintah. Presiden Jokowi bilang LGBT itu harus dilindungi dan kementerian agama juga sama harus dilindungi. Sedangkan ini kan harus di apa ya, dimusnahkan istilahnya gitu, Pak. Gimana cara kita, ada teman yang udah kejadian gitu, mengingatkan mereka sedangkan mereka dilindungi oleh pemerintah gitu. Jadi banyak, ada campur tangan dengan pemerintah. Ya, sedangkan kira-kira pemerintah menyarankan dilindungi gitu. Ke siapa bertanyanya? Saya coba jawab ya. Boleh, silakan dong. Saya bahaya. Tapi kayak gak jawab. Oh, oke, dari sisi agama mana. Jadi untuk pemerintah sebetulnya bukan melindungi ya. Bukan melindungi. Ini masih abu-abu. Ya, masih abu-abu. Kemarin awal tahun saya lupa Malaysia atau Brunei itu sudah mengeluarkan undang-undang ya yang LGBT dirajam. Ya, dirajam. Nah, Indonesia ini masih sebetulnya ini masih banyak pro kontranya ya, karena LGBT ini didukung oleh dana yang luar biasa nih. Linknya dengan luar negeri ini cukup kuat ya. Nah, kalau memang punya ada teman begitu, jangan dijauhkan. Kita bentengi dulu kita sendiri. Kalau mau niat untuk membalikan mereka, bentengi dulu kita. Kita kuat, tidak tertular, raih dia dikit-dikit. Kalau kita dengan cara paksa gitu, dia akan lari. Ini banyak sekali yang terselubung. Ini yang jadi masalah kita menarik mereka untuk sembuh. Susah ya. Kebijakan itu harus jadi kebajikan, jangan kebajakan. Sekali lagi, kebijakan itu harus jadi kebajikan, jangan kebajakan. Kita butuh solusi, bukan butuh sensasi. Ini kan banyak kepentingan hari ini. Nukuduna diubahkan di ayah-ayah. Nukuduna kamari kan pecah konsentrasi. Ayah masjid di gambaran barang lalaki kan. Rarujit. Mentak dokter kelamin mah karunya tuh bisa masang iklan di pinggir jalan. Dokter huntu mah ya gambar huntu. Mun dokter Amir mah neangan aja hese. Karena dokter yang terselubung. Ya, mentak saya salut lah. Beliau mah orang yang tidak riak. Tapi kadang teu wawuh jeung beungeut pasien. Nya, beungeut pasien aya nih saya dokter Dinan tuh saudara. Nya. Panggih di Borma, dokter Dinan yang cerita. Dok, saya melahirkan sama dokter cenah geus 3 kali. Kela, pasien teh loba ribuan. Ke ibu nu mana? Cik 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 singsatkeun. Oh nya cenah Bu Mimin. Heh. Jadi dokter Amir mah lebih apa kanu etana. Tak presiden orang teh apalin multiplier efek nanti, tapi ya sebagai pemerintah melindungi di sana artinya tanda kutip diarahkan, dikarantina, dibina. Dai untuk dimusnahkan mah hukumnya juga orang mah teu bisa negakeun bab eta mah. Jadi secara perlahan slowly but sure. Di Jogja ada tuh pesantren khusus nukarar itu, tapi jadi masalah lagi karena merasa punya masyarakat baru. Nah, saya sering sama Galina, bisa ke ini lagi nih. Kita sering ke LP Suka Miskin ya, lapas perempuan ya. Persoalannya sama, Dok. Curhatna nu karieu. Komo nu kena hukuman lila mah. Ya, tahu ketemu tahu teh geningan, ya. Jadi persoalan lagi, tapi tidak harus apatis dengan persoalan ini. Ya, bagaimana sikap pemerintah teuing teu nyaho. Nantak diayakan acara peting itu, sugannya jadi percikan-percikan kecil yang dibawa oleh burung pipit walaupun setetes air, tapi mendinginkan Ibrahim saat itu. Bangsa kita sudah carut-marut. Maka ini akan terus tematik, bagaimana nanti jangan ragu-ragu kalau mau konsultasi, kirim ke alamat di bawah ini. Ya dihanapun dokter Amirnya. Ini perlu selesai, jangan malu-malu Bu kalau ada keluarga yang terlihat terindikasi, karena kalau menunggu kebijakan pemerintah, sedikit harapan lah, enaknya kerame kuikon lah, ya, rudet lah pokok nama ya. Tapi kalau Islam mah tinggal satu bertaubat, dua perbanyak istighfar, tiga jaga wudhu itu yang paling efektif. Terus sering bangun di sepertiga malam, kalau si pasiennya ingin sembuh
ya harus menyembuhkan diri. Datang cager-cager, saya kan suka sama jemaah tablik, saya dapat objek dakwah tuh nuki tuh cager, ku dibawa ke Kiano Ustaz. Dok, dibawa ke Kiano, dibawa kau cager di Gebragan, titah ngakutan cai, titah nima. Pokoknya dilalakikeun dewe dikembalikan ke originalitasnya gitu. Di ya. Men. Ya, jadi entong leles, nu leles mah digelang kege heuras geura sok.